Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera geng-geng YouTube. Okey, macam video sebelum ni aku main apa, aku buat macam cinematic sikit lah untuk car parking apa, multiplayer. Aku tak tahu video tu tengah ramai pula orang main kan. Aku tak berapa suka sangat sebenarnya sebab grafik dia tak berapa cantik. Tapi kalau korang tak setuju dengan aku, aku minta maaf lah. Tapi bagi aku lah, grafik dia tak berapa cantik. Baik aku main yang game CSR yang kereta drag tu kan, grafik dia memang puas hati. Tapi aku nak cuba juga hari ni. Aku tengoklah apa yang aku boleh main dekat telefon ni kan. So aku pun kau tengok je lah, mantap ke tak mantap ke kan. Aku pun dah nak start mulakan ni, tengok macam ni. Aku main pakai telefon. Sekejap, aku nak setting sikit aku punya komputer ni kejap. Kecilkan sikit ke gambar aku kan, besar sangat gambar aku ni. Mana ni? Dan hari ni tak boleh nak kecil gambar pula kan. So aku kecilkan sikit gambar aku bagi korang puas tengok game ni. Okey, kita start lah. Alright. Ni tadi aku dah dapat kereta ni dengan smart photo tu. So aku memilih EK9 ni. Dia Civic EK9 ni. Kalau in reality life, EK9 ni harga Yahudi baik sekarang. Tapi ni aku tengok, aku dah apa, aku ubah-ubah color dia sikit. Tengok lah ni apa, hijau, kuning. Dah biasa orang pakai EK9 warna kuning kan. Tapi aku nak try sekejap lagi warna yang kelabu tu, kelabu tek anjing. Orang panggil kelabu tek anjing, ya Allah Alam lah kan. Tengok ni kuning dah klise lah, dah ramai sangat orang pakai kuning kat EK9 ni. Memang EK9 ni kuning memang kena lah kan. Korang boleh terjelas kan suara aku eh. Ui, ada banyak lalat lah, bahaya lah garasi banyak lalat lah. Ok, kita try tengok lah tadi apa, rim kita, rim kita belum, ni tinted pula, kita buat tinted pula. Mata-mata aku sambil pandang PC ni. Kita gelap lah, VVIP sikit kan. Ui, ada asap lah. Yelah, uish, takkan asap warna putih pula. Warna merah biru pula. Kita ambil asap warna putih lah kan. Biru, kita ambil warna kelabu lah sekejap lagi. Tengok kan. Okay, ni percubaan pertama kali aku main car parking multiplayer eh. Ui, warna hitam smart juga. Tapi kita nak memilih ni lah, kelabu. Kacau tembok ni lah. Kita upgrade engine tu lah. Level pertama lah, berduit pun sikit. Aku tak tahu, aku buka-buka aku dapat RM25,000 duit. So aku gunakan RM5,000 untuk tu. Ok, jom lah kita tengok apa, jahanam ke tak jahanam. Sekejap eh. Ok, elok sikit aku punya screen. Tengok apa yang ada, boleh ada. Boleh ni, ok, cuba nak EK9 aku. Boleh lah, untuk visit pertama kali. Kan? Ui, horn macam ni lah. Kau bayar kan? Kau bayangkan kalau EK9 pakai horn macam tu, kelakar tak? Banyak bunyi lah dia kan. Okay, kita tengok apa lagi yang ada kat dalam ni. Aku pun tak tahu ni, tapi aku tak berapa suka dia punya grafik lah. Tak best lah, aku rasa ni mungkin last code aku main. Aku nak cuba je, tak tahu lah. Aku tengok macam mana.
Yang kita macam mana? Kita, oi ada boleh buat polis. Make a polis, kira ada. Okay, kita try single play lah. Kita try single play. Kita buat city, tengok apa yang nak, jom. Aduh, loading pula. Loading, betul lah kita panggil loading. 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 Aduh, okay. Jom. Oh, dia terlalu ada gear. Oh, tepi tu gear dia. Tak boleh kita try je lah. Effect on. Yeah, kanjo. Aku nak corner baring. Alamak, ada mesej pula. Mesej. Aduh, Johanna wey. Serius lah. Alah. Aduh, bongok lah. Inilah budak orang kata noob main game. Bolehlah Johanna berulah. Kemek kata aku wey. Aduh. Macam mana susah wey. Walaupun grafik dia tak cantik, tapi nak kontrol pun susah. Apa hal lah tak boleh masuk pula sini. Oh, dia left hand drive kan? Eh, tadi aku tengok right hand drive. Right hand drive tu. Tapi jalan left hand drive. Bawah jalan je lah. Eh. Aku kontrol agak baik kali ni. Ya. Aduh, kita okey, tukar gear reverse dia ada depan lah. Tadi aku lupa nak cakap. Aduh, sangkut ni kereta aku. Aduh, kalau grafik dia cantik memang best lah ni. Dia punya apa? Dia punya permainan dah macam apa orang cakap? Dah macam ya, reality punya kan. Sampai boleh sangkut macam ni, dah tak boleh nak undur-undur ni. Macam aku tersangkut kat atas tembok ni. Aduh, macam mana lah? Eh, sangkut terus babe. Tak boleh. Aku dah bosan ni, tak boleh nak keluar. Alah, hai. Malah lah aku. Takpelah, kita nanti aku kan apa, kaji balik benda ni lah. Tak boleh nak terus main weh. Aduh, hai, aku pun pisang. Tak boleh anu lah, main first time terus buat video, jahanam aku. So apa, korang main tak semua? Aku nak tanya korang main tak? Korang main tak game ni? Aku pun tak tahu. Aku bagi aku dia punya grafik agak kurang lah. Reaction aku, grafik dia agak low lah. Bagi aku grafik dia tak berapa cantik lah. Lepas tu dia punya game dia dah sedap. Dia macam ala-ala GTA juga kan. Korang pernah tengok GTA punya game tak? GTA punya game tu kan. Dia game dah best lah. Macam ada kat city-city, kat bandar-bandar semua kan. Tapi grafik dia out. So aku tak tahu, kejap lagi kalau aku main balik, aku nak study dulu apa yang ada dalam ni. Kalau korang tak setuju dengan pendapat aku, aku minta maaf sangat-sangat. Sebab ramai yang main game ni, tu aku nak cuba hari ni. Tapi pendapat aku, grafik dia kurang cantik. Tapi dia punya game memang best. Sebab dia dah macam GTA sikit-sikit. Aku tengok yang mana online pun boleh berkumpul ramai-ramai kan. Kan, tapi sayang grafik dia. Kalau grafik dia mantap lagi, korang memang, aku pun memang suka nak main. Macam aku main skater, apa, game skater sebelum ni yang CCR. Tapi CCR tu cuma drag race je. Dia tak boleh nak round-round city ke apa, tak boleh. Tapi yang ni best ya, round-round pusing-pusing bandar memang best lah. Kalau aku, yang online aku tak try lagi. Tapi aku tengok yang mana-mana dalam video ni, yang online tu
diorang dah macam GTA, boleh borak-borak semua kan. Ha, agak best juga. So aku tak tahu aku akan main lagi game ni atau tidak. So korang boleh komen kat bawah ni, nak aku teruskan main game ni ataupun kau nak suruh aku cover lagu. Okay, kita jumpa next video. Assalamualaikum.